Hi guys, hari ini kita nak buat penghantaran untuk Toyota Diesel Forklift 2.5 ton. Jom saya terangkan sikit tentang details untuk unit ni. Forklift ni bukan forklift baru ya. Ni adalah recondition forklift. So kita dah habis buat restoration atau dia panggil refurbish. Model forklift ini adalah 8FD25. Ianya spek dia adalah diesel forklift. So 25 ni kita boleh nampak maksudnya 2.5 ton. Mas dia adalah 3 stage. And biasanya orang panggil ni container mas sebab customer kena buat container loading ataupun container stuffing. So ini adalah 3 stage container mas. Maximum height yang dia boleh cecah adalah 4.3 meter. Kami juga ada pasang side shift attachment atas permintaan customer. Okey, apakah side shift punya function? Dia membolehkan fork untuk bergerak dari kiri ke kanan. Disebabkan customer ada container loading ataupun container stuffing, dia kena menyusun barang dengan rapi. So, side shift adalah penting. Kamu boleh tengok ya, untuk diesel forklift, biasanya enjin dia adalah 1DZ2. Okey. And kita kena make sure kualiti dia adalah kualiti yang terbaik sebab customer dah sign untuk long term contract. So, sebelum membuat penghantaran, kita ada final step iaitu QC. So kita akan QC forklift ni A to Z, test semua function, dah pass baru kita boleh hantar. Itu saja guys, basic details tentang Toyota forklift 8FD25. Alright guys, hope you all learn something today. See you soon. Wait.